Kali ni jom kita buatkan resepi ais avocado coconut jelly sagu. Panjang tu namanya, ya Allah. Tapi serius, senang saja nak buat dan memang sangat sedap. Mula-mula kita akan sediakan dahulu sedikit air dan krim santan. Korang boleh pakai je santan cair, tapi Ellie nak habiskan santan krim Ellie. Jadi Ellie bancuhkan dia macam ni. Jadi dua-dua cara pun boleh. Panaskan santan cair kita ni ha. Dan lepas tu kita akan masukkan sedikit serbuk jelly lah. Jangan lupa untuk kacau waktu kita masukkan tu. Lepas dia dah tercampur dengan elok, bolehlah kita terus angkatkan dia dan masukkan dekat dalam bekas macam ni ha. Kalau tak ada bekas fancy macam ni, boleh masukkan dekat dalam bekas tupperware biasa dan lepas tu nanti potongkan dia empat segi macam ni. Okay, biar dia set. Next, kita buatkan sago pula. Baru-baru ni Ellie jumpa maklong Ellie kan. Dia punya tips kalau nak bagi sago tu lagi cantik dekat dalam tu dengan cepat, rendamkan kejap sago tu selama 10 ke 15 minit. Ha, itulah dia petua orang-orang yang dah lama masak kan. Ellie waktu ni tak tahu lagi. Lepas dah masak tu, Ellie tutupkan seperti biasa. Lepas setengah jam, bila Ellie tengok, masih ada lagi mata-mata kat dalam tu. Jadi Ellie buatkan tips macam biasa. Ellie toskan dia balik. Dan lepas tu, Ellie akan masakkan dia sekali lagi. Tapi sekejap je lah, tak lama. Sampai dia clear macam ni lah. Kalau katalah korang dah clear daripada awal, tak perlu pun buat step ni. Pada masa yang sama, kita punya jelly tu pun dah set. Ambil masa berapa? Tak sampai sejam pun dah set elok dah. Korang kena pandai bajet lah eh. Bila tengok jelly tu macam nak set, barulah buat sagu. Sebab tak nak sagu tu nanti kembang besar sangat. So bila semua bahan dah siap kan, kita punya sagu, kita punya apa lagi tu, jelly kelapa, susu apa semua tu dah siap semua, barulah kita akan potongkan avocado ni pula. Sebab avocado ni kalau kita potong awal sangat kan, dia cepat, korang kata apa, oxidize tau. Ni lah contohnya, Ellie dah potong dalam 20 minit saja dah start dah kuning-kuning dekat luar-luar tu. Jadi pastikan korang potongkan avocado kado yang last sekali. Cari Ellie. Allah wakbar tugat. Pisau! Duduk sini. Jadi cara Ellie potongkan adalah Ellie akan buat macam ni sahaja. Avocado ni kan, kadang dia suka sangat scam orang. Ellie beli yang elok sahaja tu ha. Dekat seminggu lah nak tunggu dia lembut. Elok aku nak pakai, buruk pula. Yang ni pula nampak macam dah buruk tapi elok. Lepas tu, kita akan kopekkan dia keluar macam ni. Gunakan sudu macam ni. Banyak cara sebenarnya nak keluarkan avocado ni ha. Macam contohnya biji ni kan. Takut pula tertetak jari sendiri. Aku nak tunjuk kat orang tak nak dah pula dia keluar dah. Begitu. Lepas tu jenuh lah aku nak mengeluarkan ni ha. Jadi Ellie nak pakaikan 2 biji saja. Avocado ni kat biji dia, korang boleh semai tau. Tapi tak semestinya lah dapat korang punya avocado tu, dapat pokok je. Ikutlah kalau kata korang nak, buat lah. Macam Ellie tak adalah, tak ada masa aku nak buat benda-benda tu. Kita nak avocado ni betul-betul lembut elok eh. Tapi tu lah sebiji lagi ni aku nak buat apa ni. Avocado toast takut je. Nak pakai semua pun boleh, tak ada masalah. Sekarang ni potongkan sahaja avocado kita ni ha. Nak potong macam mana je. Dadu je lah. Malas nak fancy-fancy ni ha. Malas sekali makan juga dok. So, bahan semua dah ada dah. Avocado, sagu, susu cair, susu pekat dan juga jelly kelapa kita ni ha. Oh, dan juga ais kita ni. Nampak tu? Cute je. So, kita akan masukkan semua bahan dekat dalam ni dan lepas tu makanlah. Nak membuatkannya kejap je sebenarnya. Rasanya nak menghabiskannya lagi cepat. Lepas tu masukkan jelly kelapa ni. Sekarang tengok jeli kelapa ni kan gaya macam koli impit yang kita pernah buat kan sebelum ni kan. Next, masukkan sagu kita tadi tu. Dan kemudian kita akan masukkan sedikit ais. Banyak pun tak apa. Kemudian Ellie akan masukkan sedikit susu pekat dan juga susu cair. Kalau katalah korang nak letakkan santan pun okey juga, tak ada masalah. Ikut selera masing-masing. Tapi bagi Ellie macam ni pun dah sedap dah. Kalau korang nak pakai biji selasih pun boleh juga sebenarnya. Cuma Ellie nak habiskan sagu sebab hari tu kan kita buat mangga sagu tu kan. Ha, kalau kata korang belum buat, cuba buat. Hampir sama tapi lain sikit dia punya flavouring dia tu. Sedap. So Ellie ala-ala tu masukkan je lah sagu ni. Kalau dia tak bila nak habiskan kan. Oh ya, jangan lupa juga untuk tengokkan tudung basically yang terbaru ni ha. Ini adalah shawl chiffon. Kalau katalah korang berminat nak beli, boleh tengok dekat dalam basically.com/shop. So akhirnya dah siap dah ha. Nampak tu ikan aku ni pun dah terpapung elok aje. So jom kita hidangkan dia. Belakang ni, hey, dah siap dah. Menjeling kat aku. Kau ada kucing yang menjeling kat kau? Elok saja rasanya avocado ni, tak banyak-banyak. Tapi kalau kata banyak pun sedap juga tak? Allah, nampak sedap sangat weh. Tengok tu, dengan ada jelly cube tu lagi.
ada sagu ni. Ellie suka sagu ni. Dia buat sejuk lah. Lepas tu bila kita makan tu kan, dia macam nyik-nyik-nyik-nyik lah. Itu yang suka tu. Jom kita rasa kan dia. Rasa dengan avocado ni dulu. Sedap. Bila korang gigit kan avocado tu, rasa sedap sangat. Makan pula dengan coconut jelly tu. Oh, sedap. Wajib buat ni, sedap sangat. Mana panas ni kan bila makan ni, memang terus sejuk je. Sedap, sedap, sedap. Nak rasa? Nak? Apa ni? Tak tahu nak letak nama apa. Avocado, coconut jelly, sagu. Dengan ais ikan. Tak bentuk ikan je. Oh, ni ada ikan tu tu? Tak ada. So itu sajalah resepi kita kali ini. Jangan lupa juga untuk tengok basically.com/shop untuk tudung dan merch basically. Selamat mencuba.